Punya anak, punya istri. Jawab, jangan nunggu. Punya. Berapa istri, berapa anak? Istri berapa? Satu. Anak? Lima. Sudah berapa lama mengajar gaji situ? Sudah lama. Berapa lama? Sudah lama, nggak tahu, saya lupa. Lupa, sudah lama? Di atas 20 tahun? Nggak ada, sama lagi ada 7 tahun. Sekarang masih tinggal sama istrinya? Istrinya lagi di kampung. Di kampung mana? Kampung Serang. Di mana? Serang. Di Serang. Berarti sekarang tinggal sendiri. Hmm. Apa kira-kira menyebabkan Bapak melakukan hal tersebut pada murid-murid anak kecil itu? Kenapa? Ya mungkin saya kilap. Bukan kilap. Karena apa? Karena nafsu. Kalau lama nggak ketemu istri itu gimana? Iya. Hah? Iya. Iya apa? Iya. Iya, lama nggak ketemu istri. Iya. Iya. Pelapor atau orang tua korban ini pulang sekitar jam 10 malam, tetapi tidak melihat korban. Nah, kemudian pada saat itu juga korban dicari oleh orang tuanya. Dan orang tuanya juga menanyakan teman-temannya bahwa anaknya saat ini di mana. Kemudian diberitahu bahwa korban ini saat itu berada bersama dengan pelaku. Kemudian pada saat dicari, kemudian korban pulang, kemudian bercerita yang terjadi kepada orang tuanya, perlakuan yang dilakukan tersangka ini terhadap korban. Kemudian dilakukan dari korban bahwa korban ini tidak sendiri, dia ada beberapa orang temannya dan perlakuan pelaku terhadap korban yang lain juga sama dengan korban yang pertama tadi, yaitu dengan memegang kelab kemaluan pelaku ya, sampai mengeluarkan sperma. Pelaku ini juga memberikan janji, ulangi, memberikan uang dan juga memberikan baju-baju baru kepada para korban-korbannya ini. Kemudian juga memberikan uang dengan jumlah bervariasi antara 5.000 sampai dengan 20.000 per orang. Dan akhirnya dapat ditangkap oleh tim reskrim dari anggota kami di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku ini juga sudah melakukan pencabulan terhadap korban bervariasi antara 2 sampai dengan 4 kali per orang. Ya. Kemudian semua perbuatan tersebut dilakukan pada saat korban selesai belajar di tempat pelaku. Kemudian pasal yang dilanggar adalah pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tentang tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.